Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. TPM Presiden dan Premier Presiden dan Ketua-Ketua Parti, pimpinan yang lain, alhamdulillah suatu perkembangan yang sangat menarik dan bermakna dalam sejarah politik tanah air, di mana kita capai persefahaman atau permuafakatan dengan hala tuju yang jelas untuk membangun negara, menjamin supaya sistem politik kita stabil dan menumpu perhatian untuk mengangkat martabat negara kita sebagai negara yang maju, maknanya tumpuan kepada soal tata kelola, good governance, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Ini tidak boleh dicapai tanpa kerjasama rakan-rakan pimpinan parti dari Semenanjung dan Sabah dan Sarawak dengan beberapa perakuan yang lebih berdasarkan kepada komitmen kita kepada prinsip-prinsip dan perjuangan dan dasar. Saya ingin jelaskan seperti mana kalau yang tertera dalam memorandum ini, yang disepakati bukan soal kedudukan atau habuan tetapi prinsip dan dasar yang tertera kepada soal apa yang disebut sebagai tata kelola yang baik atau good governance dan juga soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan meyakinkan. Jadi saya yang telah diberikan kepercayaan terharu dengan bentuk sokongan dan juga komitmen bersama sebagai satu pasukan mantap kerajaan perpaduan, dan ini akan membolehkan kita menghadapi apa-apa permasalahan di parlimen dan juga di luar dengan satu suara, iaitu kerajaan perpaduan Malaysia. Jadi sekian, terima kasih. Thank you.